Ada apa dengan sumpit pink? Kan mau makan. Ada ini juga. Ini gift. Ingat gak sih kalian? Gift. Lucu ya. Hihi. Pare. Oh iya pare. Aku gak beli pare karena kalian bilang gak enak. Tapi aku tahu pare itu gak enak. Kain lucu banget. Thank you. Thank you. Lucu banget pink-pink. Iya, ini juga gift sih. Tulisannya Chana. Indah kembaran Shan. Yay, Kak Cuma temen. Pasti mau makan yang bisa enggak sih? Ada yang lain. Kalau enggak bisa disumpit di sendok, kalau enggak di garpu. Hai kami, Bu. Assalamualaikum Kak Indah, waalaikumsalam Kak Brilia. Assalamualaikum Kak Indah, waalaikumsalam Kak Rian Lanka. Pakai sumpit coba. Aku pakai sumpit tuh gak terlalu bisa gitu. Oke, aku gak tau sumpit. Ini aku boleh oleng gak? Boleh. Kasih Kak Pandu apa namanya nih? Diskonnya Kak Fahri Anikun Bagas Saputra. Hai Kak Bagas Saputra. Sore Kak Indah. Hai Kak Kanda. Pas banget Indah pakai sumpit. Dia kembali lagi guys. Kemarin kalau nggak salah dia nggak ada nggak sih di showroom. Mimi apa yang meriang? Nggak tahu. Kak Indah hari ini Dinda Wai Uta. Oh my god. Oh ya, Dinda Wai selamat ulang tahun. Kok aku nggak tahu sih, dia nggak bilang gitu loh, nggak mention kayaknya. Kemana dia? Selalu jaga kesehatan. Iya, Kak Rifanda. Kakak juga ya. Baju kita sama, so cute. Oh iya? Masa sih sama? Ih, sumpit sama sendokku dipakai, kata Kak Ipang. Oh, senang. Ya jadi deh. Indah kabarnya baik kan? Baik. Indah kamu gak mau pakai sumpit aku ya? Kamu cemburu aku pakai sumpit ini? Ini aja lah ya. Soalnya ini kayak matching gitu. Rame ya bun di luar. Enak banget jadi Iqbal giftnya dipakai. Emang ada yang giftnya gak dipakai? Kayaknya bukan gak dipakai sih, mungkin karena aku gak foto. Kata sebagian orang, kayak emang aku pakai. Bosan gak di kos terus? Yes. Kalian, apakah ada yang terjebak sendirian? Makasih Kak Rian Lanka giftnya. Kaosku dulu nggak dipakai. Ah, masa sih? Yang mana? Tapi kan bonekanya selalu kayaknya ya. Kangen teater kan? Iya, teater nggak ada. PKM darurat, guys. Yang gambar kucing. Gambar kucing yang mana? Ntar aku lupa. Yang gambar kucing rame-rame itu. Baru atau udah lama banget? Ada, pasti aku pake. Kasih giftnya. Aku liat gift dulu deh. Kalele, Karam, dan Ram. Kaos putih gambar kucing. Itu bukan yang kaos ulang tahun aku. Yang mana sih? Kaos putih. Rara. Mana Rara? Ini dapat challenge apa? Makan sayur. Indah suka nonton TikToknya Aul. Emang punya TikTok. Mana makan sayurnya? Ya gampang lah, ntar. Oh, aku udah nyiapin guys.
Kalian tahu ini apa? Ini Tupperware. Sebenarnya ini enak semua sih kayaknya aku pilih. Lebih kayak pecel. Ini ada wortel, terong, terus buncis, terus apa ini? Sawi ya? Sawi deh kayaknya. Sawi, kangkung, sama ini. Oh, kalau di tempat kalian namanya apa? Kalau di tempat aku namanya rimbang. Kalian tau gak ini? Ini aku nggak suka. Oh, gampang. Gampang kan? Mana aku suka sayur, kan? Gitu. Saya orang Korea, Korea. Coba ini kali ya. Iya, asik. Kalian Korea nggak tuh? Oh my God, Oni. Itu anggur, ngaco. Iya, ini anggur. Kayak, oh my God, Oni. Imbang juga. Lenca. Lenca. Buah ceri. Iya, sebenarnya ini buah ceri. Ini berasa orang ini makannya begini. Enggak enak. Oh my God, terus aku. Ih. 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 Ya aku enggak, aku udah lama banget gak makan ini dan oh my God, enggak enak banget. Nih. Ew. Bukan pahit kayak rasa. Asal apa sih ini? Asal daun. Dia emang daun sih. Enak. Enak. Asal rumput. Iya bener. Aku banyak banget lagi ini. Ini siapa yang mau makan? Siapa yang mau makan ini? Enggak enak. Enggak enak banget. Nenek aku suka banget nih. Kayak dulu tuh. Aku kayaknya udah lama banget deh gak makan ini. Jadi aku lupa banget rasanya gimana. Enggak enak. Enak. Enggak enak. Ini lucu kalau misalnya begini. Ah, Oni. Kayak ini, kacang polong. Kacang, ya gak sih, Fe? Makan kacang gitu. Aku gak mau makan kamu lagi, kamu gak enak. Oh my God, gak enak banget. Iu. Iu. Kacang polong gak dengar. Ya gak sih, kacang polong. Gak enak, guys. Jangan makan itu, siapa yang suka itu? Kenapa dia masih ada yang mau beli gitu? Kayak bingung gak sih? Kenapa kalian beli itu? Pare rebus dong, udah deh. Kayaknya gak enak banget soalnya hampir 98% mintanya itu. Mintanya itu, bilangnya itu yang gak enak. Gampang banget tantangannya, iya bener banget. Mungkin mereka kira aku gak suka sayur kali ya. Ya sebenernya aneh, kangkung gak pakai. Oh, kita coba kangkung tapi nggak ada bumbunya. Biasanya kan kayak enak gitu kan. Aku kalau daun pepaya aku suka. Terus apa tuh? Pucu ubi. Pucu ubi. Itu bahasa kalian apa? Pucu ubi. Pucu ubi juga suka. Enak yang pahit-pahit itu. Jadi aku nggak bikin itu. Banyak banget dikit aja dulu. Cing. Biasa aja. Ini challenge apa sih? Biasa aja guys rasanya. Enak. Bisa lah kamu makan. Jadi yang gak enak di sini cuman rimbangnya. Hambar enggak? Hambar cuman kayak bukan rasa rasa rumput setidaknya. Kali ya. Blok kali ya. Oh my God. Sorry.
Santai guys, udah kita blok. Dear everyone, give me just cepat. Oh, kalian melihat mejaku. Ini bagus guys, bisa buat gambar. Kita review meja deh. Kok rasa obat ya? Apa-apa aja ya? Ini tuh bisa buat gambar gitu, lucu deh. Kayaknya aku gak bisa gambar ya. Iya, terus buat apa lu? Gini, bisa begini. Aku pas udah beli baru kayak sadar. Ternyata dia bisa gitu kayak, oh my god, keren banget, boy. Biro bestial challenge-nya gak dilakuin. Emang semuanya ngelakuin dengan benar. Kan satu-satu, bentar-bentar. Bagus guys. Ini worth it to buy. Right. Beli guys. Belinya di mall. Bagus. Buat yang bisa gambar, ini bagus. Kalau gak bisa gambar, bisa main handphone kayaknya bisa deh di sini. Soalnya ada kayak tempat giniannya. Bagus ini. Yuk, beli yuk. Agak pricey sih. aku lupa harganya berapa ya? Lupa. Tapi ini kayak koko banget gitu, bagus. Kayak Korea gitu gak sih? Kayak mau ngasih ini. Gak tau, aku gak pricey sih. Doang ngikut-ngikut influencer. Aduh, gampang banget tantangannya. Siapa yang bikin ini? Gampang banget. Tapi aku tuh kayak, jadi tuh kenyang. Iya. Oh, cantik banget nih makan. enak. Enak. Enak guys, ternyata. Oh, kalau diginiin doang enak ya? Kasih sambal terasi enak nih. Gue gak sih? Tapi enak sih makannya. Wortel. Gak bisa. Ayo, aku gak bisa nyanyiin wortel. Jatuh. Gak bisa. Gak bisa juga. Iqbal Nur ini gak kuat. Ah! Iqbal, I'm so sorry. gak kuat dia. gak kuat dia ternyata. Masa nusuk ini doang gak bisa? Tuh, baru bisa. masih ada kok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masih ada sendok sama sumpit ya. Gak usah dilem sih kayaknya. Ketahuan lagi kan. Aku waktu itu kayak gak usah sih ngasih tahu kan. Soalnya dia di bawah kan. Cuman kayaknya suaranya kedengeran jelas ya. Ini gak enak. Makasih Kak Hasmi. Hai Kak Hasmi. Haha. Ayo. Itu kayak challenge ter gak effort gitu loh. Kalau misalnya kayak Zoroin nyari tahu apa-apa tuh kan kayak usaha banget ya nyari-nyari. Kalian tuh kayak tinggal ngerebus doang. Gampang. Murah-murah kalau kata orang Prigi itu murah. Murah banget. Nggak kuat-kuat, punya kasihan. Iya, aku nggak tahu dia nggak kuat.
Rip Garp, Rip Garp, yang pun padahal dia lucu banget. Emang udah bener aja tadi pakai ini. Nih, buncis. Aku ingat banget aku apa namanya, berantem, bukan berantem yang gimana gitu ya. Berantem sama Asyal, dia bilang buncis sama kacang panjang itu sama. Enak. Jote, tek jote. Ini gampang banget jote. Tapi enak sih. Yummy, so yummy. Emang beda? Beda weh. Astaga, kalian gak tahu. Makan apa sih dia? Makan sayur. Ini namanya showroom kesehatan. Oh, ini kampanye makan buncis. Yes, bener banget. Itu bener. Demo aja yuk ke JOT. Kurang kan jadi bisa ngomong sama kalian. Terong gak enak, aku gak suka terong. Getaran. Ini gak enak. Terong gak enak kalau di gak dikasih sambal. Haha. Aku ada nggak sih di sana? Sayur apa lagi ndak sekarang? Kebetulan udah habis. Yay! Kita berhasil menyelesaikan tantangannya. Aku nggak mau makan itu. Terus kita apain? Gak mungkin kita buang. Ini gak enak banget. Aku gak suka ini. Ini gak enak. Udah. Kan kan semua orang kayak ada waktunya gitu enggak sih makan menyebutkan ini selama 2 menit. Aku juga 2 menit berarti. Mbak, nanti kita kasih sambel. Kalau pakai sambel enak. Sambil habis dong katanya gampang. Ya gampang, tapi ini enggak enak. Kalau ini aku bisa ngabisin. Oh, ini boleh deh. Habisinnya enak. Aku kuat Korean. Kan Korean gak sih makanannya. Kenapa semuanya warna pink, gak tahu kebetulan. Kenapa jadi Lara, aku gak ngabisin. Oh iya, ada KLD. Halo KLD. Hai KRPN. Bentar lagi jam 5 guys, jangan lupa beli video call. Emang jam 5 baru buka kan? Iya, jangan lupa video call sama Aksu. Nyalanya bagus kayaknya. Ini tantangan gampang banget. Gampang banget JOT. Gampang banget JOT. Kak Indah challenge-nya apa? Kak sayur. Soalnya nggak sih dikasih challenge makan sayur tuh siapa ya? Katrin deh, Katrin nggak suka.
aku mau video call sama kamu, boleh nggak? Boleh. Tadi Marsha bilang apa sih? Pasti Marsha bingung tadi nggak sih sifat lucu member. Karena aku kalau misalnya disuruh tantangan kayak gitu, aku jujur aku bingung juga. Kayak tiba-tiba amnesia aja gitu. Iya nggak sih? Kenapa aku ngomongin jadi begini? Pasti gift-nya, guys. Enak loh ada meja begini. Worth it, guys. Worth it kalau kalian showroom, kalian ada gini kayak enak, ada sandarannya. Jualnya tahu apa itu semua member. Jadi maksud kamu aku cuma bisa sampai makan cair doang. Iya, kalau kalian mau showroom, kalian harus beli ini. Indah-indah tuh, bisa beli. Ini enak banget, disandarin begini. Kayak koko banget gitu, dia nggak goyang-goyang. Kirim link gitu, udah dibilang belinya di mall. On bawah Heki Sang, halo Heki Sang. Heki Sang kalau makan pakai sumpit kah? Begini kah? Heki Sang tau ini apa? Heki Sang? Cherry. Cherry belum masak nih. Kemarin ditelepon Kak Cika. Oh iya. Yes. Kenapa? Ini iri sama aku. Iya, ini masih ada garpunya. Ini garpu dari Kak Iqbal. Pakai sempit. Sumpit. Hei Kisan. Indah Freya jadi lagi kucing lucu. Oh iya. Suruh lama. Apa sih? Tadi aku bilang apa? Itu tantangan Kak Freya. Dong, kangen makan sayur. Kuat-kuat, sehat. Iri aku tuh benira. Iri sama Cika bisa telepon Indah Kak Sobri Ande. Itulah yang aku suka. Zalfi Pratama. Hai. Kau udah sembuh kah? Kak Indah kenapa nggak pakai nasi kak? Soalnya nggak ada aturannya. Kalau aturannya boleh makan nasi, aku tambah sambel, ayam goreng, telur sunny side up, sunny side up. Indah boleh nggak dikirim gift makanan? Nggak boleh, say. Gak boleh nggak sih, guys? Nggak boleh, say. Telur balados, oto. Ini apa? Ini pecel. Oh, kalau enggak kita kasih ini. Sayur kacang nggak sih? Kayak makanan apa ya? Tapi sumpah kangkung ini rasa obat kalau lama-lama. Kok dikit banget. Ini nih, timbangnya kebanyak. Gak pakai cabai, cabai kan sayuran. Boleh gak? Ya, pedes nih. Cabainya tuh harus kan dia harus dalam bentuk utuh dan diituin. Kalau diulek-ulek tuh nggak boleh. Besoknya ntar enak. Aku tadi mau makan jagung aja gitu, jagung rebus kan. Indah kayaknya Bear Brand nggak. Siapa yang beli Bear Brand? Aku udah nyebutin dua merek. Tupperware, Bear Brand. Hai Rara, selamat ya masuk UI, UI Watch. Kalahkan UGM Watch. Makan sayur yang banyak, agar sehat. Tapi aku tuh suka banget Bear Brand.
tiba-tiba aku ditelepon ya, aku suka susu itu berber, emang enak kan tapi mahal, kayak pricey banget, pricey sama kayak ini. Aku juga suka sayur, Indah. Kalau kalau kayak makan nggak ada sayur tuh kayak ada yang kurang gitu nggak sih, kayak kurang basah. Kaleng udah 18.000. Oh my god, mahal banget. Oh, bagus nih. Pinter-pinter. Emang gitu, orang tetap mau beli karena dia sekarang terkenal. Emang rezeki itu enggak ada yang tahu ya, tiba-tiba terkenal gitu, tiba-tiba tiba-tiba viral. Dia jujur sayur doang enak. Enak kalau sayurnya enak. Lalu bentar ya, yang ini gak enak buncisnya, yang tadi enak. Sore Meme Indah, hai. Wow. Gak sejajar minum. Iya ya. Enggak. Sayurannya matang dah. Iya. Matang-matang. Karena kan disuruhnya direbus kan. Ini aku kukus. Steam. Berapa kan? Biar nutrisinya tuh tetap terjaga. Habis juga nih lama-lama. Enggak suka lalap. Suka. Selada. Yummy. Timun. Enak. Ada terongnya enggak itu? Ada. Indah udah tahu gosip baru belum? Indah minum dah, liatnya seret, kata kak. Sorry, Anda. Mager, kalau ngambilin. Seladanya gimana ya? Selada itu kayak Indah request hour kapan? Coba lihat aku dan tebak. Tebak kak, bisa tebak kak? Tebak, jadi kapan di kosawan? Oh, I see kak Anukun. Ayo Anukun, keluarkan. Adisa juga tahu nih. Oh, nggak jadi berarti. Ketebak sih fix apa-apa. Apa jadi apa jawabannya? Makasih, itu siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih diskon? Kapan duwe, kapan dun diam aja nih, atau kapan lu tenggelam ya? Gak kelihatan kapan du dari tadi. 32 Juli. Lipstick aku jadi ya ke sini. Indah. Indah, indah, indah. Kayu, kayu sakit juga. Indah mau di give apa? Kata Anukun surat tanah. PPKM kan sampai 20 Juli, 21 Juli PPKM. Indah kalau aku video kalau pakai helm kakak ketilang, iya paling disuruh ke adminnya keluar.
Indah keluarin bahasa bak jambi dong. Apa ya? Sayo. Udah. Ainda give album di ID kosan aku nih. Ih, jadi ternyata udah basi enggak sih? Enggak basi lah. Bi ai bi ai. Ai cakep. Bi ai sama Mingyu. Oh, bisa adil membagi cintaku. Orang kepikiran video call pakai helm. Iya kan? Bi ai. Biay, Hanbimi. Hanbimi. Paul ini mulai Mingyu jelek. Ini cakep banget tau. Aku kan nonton encore-nya yang mereka menang kan. Kebanyakan. Tapi aku kemarin gak dapet Mingyu pas dikasih gift itu. Encore apa? Ya kayak kalau mereka menang tuh kan nyanyi-nyanyi gitu encore-nya. Jadi begitulah. Panjul mana tadi? Kayaknya ada Panjul deh. Mingyu cakep dah, ya kan? Udah sampai jam berapa? Jam setengah. Jam berapa sih? Sampai jam berapa sih aku? Thanks for your answer, guys. Emang Kak Lama nanya apa? Jam... Romance is so kind. Oh, you're new here? Lambang? Welcome. Sampai jam... Bohong. Penipuan. Penipuan. Sampai besok pagi. Mingyu jelek. Apa sih dasarnya bilang Mingyu jelek? Coba kayak berikan pembuktian Mingyu jelek. Kayak kasih aku foto atau apa gitu yang membuktikan argumen kalian. Indah Chan make me happy. Koisang. Koisang. Oh my god. Makan sayurnya boy. Udah boy. Santai dong. Udah. Haha. Cukup. Aku gak mau. Gak mau lagi. Mau janji aku simpan dalam kulkas ya. Gak usah lah dimakan lagi. Gak aku buang kok. Aku simpan dalam kulkas. Enak banget. Cepuin what? Hah? Ya gampang kalau satu cuman makannya. Koisang long time no see, gak usah sok kenal sok dekat deh. Aldi. Harus dihabisin biar ayammu gak mati. Emang aku punya ayam? Ini atas dasar apa ngomong begini? Video call ini Jember sih, tanggal 16 Jember. Jember guys! Jambi lewat Bangko. Ibuku sering bilang begitu. Iya. Jam, tapi emang jam itu lewat Bangko dulu. Aku beneran mau video call terakhir gue. Ya, tapi kan udah terakhir kemarin. Kayaknya udah lama deh kamu gak video call aku. Kayaknya kemarin tuh udah terakhir. Jambi di mana, guys? Aku kembali. Tidak ada yang tahu kamu kembali. Kamu pergi saja, kita tidak tahu.
Tergantung naik apa enggak sih? Enggak sih, enggak usah tahu deh. Pindah aku give foto card Mingyu aja ya. Iya, yang ori tapi ya. Jangan yang dicetak sendiri, ilegal. Alias kangen private talk. Boros video call terakhir dukung di Jumatan mahal. Siapa yang suka sama kita ya? Gak ada. Mahal. Pasti murah. Friend di warnet tuh kelakuan siapa tuh? Foto kartu yang ori dong guys. Indah, aku mau bertanya satu kali lagi. Oke, apa kami itu? Nanti aku print photocard Mifu. Oh yes! Mifu! Gifu kira-kira muat di badan Ray nggak? Nggak kayaknya. Kayaknya kurang dikit deh. It's okay. Kita muat-muatin. Kita masukin. Pokoknya harus muat! Ini dari kamu Gifu, harus kamu pakai. Nanti aku fotoin dia ya, kalau misalnya aku ketemu dia udah ngasih. Kylie juga, nanti aku fotoin ya, kucing aku pakai kacamata, pakai baju, tapi Lily gak ada. Lily sudah meninggal. Tapi aku gak nangis, kayaknya karena aku sama Lily itu LDR, jadi kayak cintanya itu kurang gitu. Yang bikin aku nangis cuma Jackie seorang lagi. Udah ukuran bajunya berapa aku mau give? XXXL. Jangan bohong. Bohong apa? Kamu menangis sampai gulung-gulung, guling-guling. Ini emosi saya lihat. Osinya satu siapa? Mengundur aja dong ke karung beras nanti. Nah, gue enggak. Ih, pengen ini gak sih showroom bareng itu loh kami without sama. That's our name. Kami without sama. Tapi gak bisa collab, bisanya cuma 2 orang. Nah, KLD berulang. Kami, Kabuki, hai Kabuki. KLD gak usah deh bikin gosip. Aku kira udah ganti jadi come without E. Gak mungkin. Apalah berulah weh. Sambil collab sambil video call. Gimana tuh caranya? Mana caranya? Kalau aku makan depan main view. Kamu masih lagi lagi. Sambil video call dah. Bisa wa? Gak bisa wa? Ya kali wa. Gak ada handphone. Gak ada handphonenya, video call satu lagi. Biji doang. Mukanya begini. Abisnya 3 hari kemudian. Udah enaknya beli makan apa ya buat ntar malam? Sayur! Sayur.
Indah kalau video call kamu udah aman kan ya sinyalnya. Kalau nggak aman, emang Kak Bokis mau video call sama yang lain? Oh, jadi cuman karena sinyal Kak Bokis. Makan guys. Boya, Disa. Gak bisa ngomong bahasa Korea. Ya iyalah, masa mau rugi nge-lag? Bener juga, jangan jujur-jujur banget lah. Kalau tuh bagus ya? Bagus lah. Bismillahirrahmanirrahim aja. Kalau misalnya sinyal buruk, berarti kalian yang salah. Ya, anggap aja sinyal kalian yang jelek. Bercanda sayang. Enggak lah, bagus pasnya. Garansi, kalau enggak KLD ganti tanggung jawab. Diganti, di refund sama KLD. Benerin dulu wifi. Emang nih sinyalnya buruk? Sekali doang kan tadi, tadi. Ngapa gue? Ya lu. Lu lah, siapa lagi? Seboris. Udah habis. Ini Kaldi. Kaldi tuh siapa ya? Kaldi tuh, Kaldi mau bilang apa? Iya, gak mungkin Boris. Dia udah bukan our family lagi. Dia sudah meninggalkan kita, bukan? Indah, bajunya kasih ke saudaramu aja. Gak punya lagi saudara cowok. Boris masih ada di grup, Indah. Ngapain? Ghost, jadi ghost. Diem doang, ngerit doang. Indah, aku di blok ya. Iya, di blog. Makanya sekarang kamu gak bisa komen. Makanya aku gak bisa baca kalau kamu nanya kamu di blog apa enggak. Bisa kasih aku aja, kata Kak Disa. Bajunya. Jure. Ntar ngepres gimana? Di seks. Terlihat badannya gimana? Ternyata badannya bagus. Mulai. Bisa sih nge-lag? Gak mungkin nge-lag. Indah, apakah sudah minum belum? Entah aja lah, aku gak pengen minum. Aku udah capek. Tapi ini makasih ya Indah sayangku. Iya kami pun sayangku. Ah, malu deh. Indah dinawai sama Bagas Saputra. Jadi ini aku udah baca ini beneran. Kok bisa? Indah hari ini mandi jam berapa? Jam 2 lewat tangku. Indah, salam ya buat mama mertua. Oke. Okay. Apa nih yang dibilang sayang? Indah nanti kita VC ya, Kak Kodok. Sedih. Oh iya. Oke. Okay. Yes, yes, yes. Indah, salam buat kekokosan ganteng. Gak ada ganteng. Emang ganteng. Enggak, dia udah tua. Nanti dia mau loh sama Kak Boris. Kayaknya dia mau deh. Take me out berhadok ntar Indah. Oh iya, sebenarnya kita tuh take me out ya. Sampai ketemu di video call ya. Iya, Kaul. Eh, tadi Kaul udah jawab gak sih? Kaul udah sempet belum?
Boris bilang kok oh, ganteng apa kan dia kayaknya iya kak Boris hati-hati ntar dia beneran mau lo udah sembuh ya udah keluar sekarang nih hati-hati ya guys kayak beneran banyak banget kasus meninggalnya yang sampai meninggal aku Faiz yang positif oh ya kak Faiz no kak Faiz sekarang kak Faiz John yang positif Faiz John aku setahun lebih aman yey 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 alhamdulillah kak Boris ganti kak Boris alhamdulillah aku setahun lebih aman jangan yey aku juga positif positif apa kamu cepet sembuh yang lagi sakit kata kak Ingo sayang yang belum positif keluar rata-rata yang di sini positif kangen kamu oh itu gejalanya Indah makan sayur kandang ganung ngaco banget mama Indah serba pink ya sebenarnya nggak pink nggak sih Anu pun tips cepet lulus eskov dong kak. Sebenarnya kita boleh tahu nggak sih di sini guys bahas covid nggak boleh kan? Nanti kita video call bareng Minju ya. Iya Kak Disa. Siapa yang mau beliin aku album 1000 biar aku bisa video call sama Minju? Siapa? Siapa? Siapa yang mau beliin? Gak ada? Abang gak ada yang mau beliin kalian gak sayang aku ya kenapa kalian gak mau beliin aku 1000 album Minju biar aku bisa video sama Minju kalian pasti gak sayang aku lagi gitu guys cara buat get video call sama K-pop idol kalau nggak salah beli album tenggak jual sahabat kak aku alama aku mau video call sekarang teman aku beli satu album dapat video call oh iya ngecheat ya apa kodenya yang penting angka unik oh gitu berarti aku tertipu soalnya BI bilang gitu bukan BI sih kayak friends BI bilang gitu kayak dia video call kan terus dia bilang sama BI aku video call sama oh mungkin kan chance nya lebih banyak ya kalau beli 1000 gitu wow keren berarti aku beli satu album terus sholat tahajud iya kalau BI up 200 sombong banget BI udah kayak mau maling tapi berdoa dulu lebih baik anda bilang Siska call kan diundi iyalah kalau gitu terus kenapa lah kata aku lagi mencerna we kok bengong kata Kak Iqbal sekarang aku lagi suka nonton Korea Romit orang Korea yang bodoh seru guys nonton kasus-kasusnya itu kayak wow so fun dunia ini sungguh jahat tapi kalau Nancy Judge aku gak suka soalnya dia kayak sering horror kan kalau yang Korea Romit itu sering kasus aku gak kasus
Medok. Yes. Ya kan begitu kan orang Korea medok, medok. Tapi tumben gak suka neror. Kimbal pembeli kok enggak? Kimbal pembeli sekali-sekali. Kayak salah satu kontennya kadang aku tonton, kadang enggak. Serunya tuh kasus. Kasus-kasus tuh kayak kita tuh jadi tahu dunia tuh sangat jahat. Kalau mau sama cowok Korea juga seperti mbaknya. Aku nggak mau sama cowok Korea. Dulu suka Korea romantis, sekarang udah enggak. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Udah pamit dulu ya. Bye-bye. Bye-bye, Pagas Saputra. Bye-bye. Aku nggak suka Korea, nggak suka. Aku nggak suka. Orang-orang juga gak suka kabar deh kayaknya. Salam dari Tanah Pili, Busako Bertua. Itu di mana? Kota Jambi kah? Lupa. Tanah Pili, Busako Bertua. Indah pamit, aku mau ngerjain skripsi. Semangat. Aku suka drama perahu. Itu bukannya Thailand ya? Kamu tidak mencerminkan Putri Paisa. Blok. Cakep bener, Kak Cika Helen. Kamu lebih cakep. Udah gimana nih, kenapa? Osiku dan nikah Mif, siapa? Siapa Osimu? Teh Melody Hakina. Siapa udah nikah? Teh Melody ya? Inisial A Akinal. Indah. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Pak Boris. Oh, Ara. Kamel. Aku nyebut ya tadi. Aku mau bilang Melody. Oh my god. I'm sorry, aku sebut. Aku tadi bilang Kamel tadi kan. Aku tadi bilang apa? Melody. Ada. Kenapa ketawa? Aku gak sengaja, sumpah. Ternyata namanya nyambung. Terus aku berhenti lagi di bagian terakhir. Jangan ada yang nge-tag. Yang nge-tag aku tandain, aku blok di showroom selanjutnya. Satu titik dua koma. Ah, indah cantik. Siapa punya? Aku yang punya apa sih? Ngomong doang. Blok gak di blok. Mau aku blok. Jangan tag Putri. Kau di cek. Indah. Indah habis grad mau langsung nikah enggak? Enggak. Insyaallah. Mana tuh sama guys. Ore. Taunya iya.
karakter kalian tag dengan video bukti ini. Gak bisa H plus, ya gak H plus 1 lah, H plus 2. Ida nih kamu umur 29. Iya. Udah jangan ngomongin itu guys, bahaya nih, bahaya nih. Topik bahaya kita ngomongin orang. Kak Indah mau melihara kupu-kupu enggak? Enggak. Aku enggak nonton songkang-songkang lagi. Bosen. Maaf songkang, tapi kamu tetap cakep. Hatiku sedih, man. Why, man? What's wrong, man? Kak Ayu mau nikah. Kak Ayu mau nikah? Kak Ayu, apa sih namanya? Mantan Kak Ayu yang sering video call sama aku itu. Dia tuh pengen balikan ya. Iya loh guys, jadi ada kan mantannya Kayu itu, siapa sih namanya? Gue lupa, siapa namanya Kayu? Jadi dia tuh bilang gini Kayu, dia bilang apa ya dia bilang, aku lupa. Tapi pokoknya dia bilang dia tuh mau balikan, kayak pengen balikan gitu. Katanya dia kayak berusaha suka apa yang Kayu suka biar kalian bisa deket lagi, bisa balikan. Oh my god, so sweet. Kayu. Itu vlog aja. Hahaha. Allah tutup curhatmu tapi osimu indah. Oh my god, itu lucu. Tolong di-cut terus kasih ke aku ya. Allah tutup aibmu tapi osimu indah. Tadi siapa yang bilang tadi saya? Kak Malik. Kak Malik. Iya ya, Kak Malik ya. Emang Kak Malik gak bilang dia mantannya Kak Ayu? Untung aku gak pernah curhat. Nggak tahu. Aku gak nge-spill curhatannya Kak Ayu. Aku nge-spill curhatannya mantannya Kak Ayu. Gak salah toh. Aku datang lagi. Tunggu aku 9 tahun lagi ya sayang. Oh my god, 29 tahun masih 9 tahun lagi. Lama ya. Kira-kira pandemi udah selesai enggak ya? Untung curhatan aku di DM gak dibaca. Emangnya kamu tahu kalau enggak aku baca apa enggak? Ada tulisannya. Untung IG aku diblokin. Jangan bikin cerita ya. Aku diam tapi nosing. Kenapa? Apa salahnya kan? Gak ada salah kan? OMG berbahaya. Parah di blok guys. Indah apa yang cepu? Indah Cahyana bilang. Emang itu cepu? Enggak. Indah matanya bagus. Thanks. Thank you bro. Abis ini DM sepi. Krik 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 krik. Indah aku gak bisa nge-DM IG. Kenapa? Kocak juga Indah nih. Aku suka kayak Andre. Yes. Di sini aku curhat ke kamu. Iya, seru ya. Yang curhatnya paling seru aku spill. Yah.
Ayo, ayo, ayo. Ini sebuah kejuaraan. Yay, siapa yang curhatnya paling seru? Aku spill. Ayo. Siapa yang mau? Ayo, siapa, siapa, siapa? Emang boleh curhat deh ini. Boleh sih, emang ada fitur di sini dilarang curhat. Kalau enggak kita udah nulis panjang-panjang kan kayak curhat. Terus ada yang bilang, "Ini curhat ya, enggak bisa terkirim." Kan enggak ada. SR lalu katanya enggak boleh curhat. Itu bukan aku. Curhat masalah korupsi boleh nggak? Boleh. Nanti kita laporkan ya kalian. Spill DM LD. Kalau misalnya aku punya handphone satu lagi ya udah aku spill semuanya yang di mention DM. Kayaknya nggak ada. Beruntunglah kalian. Jamaah, oh jamaah. Indah aku galau habis ditolak. Oh my god, makanya gak usah ditembak. Kalian pernah ditolak? Indah mau balikan sama mantan. Tuh mantan. Dia membalikan nih, siapa mantannya? Siapa mantannya Kak Imro sayang? Nih, mau diajak balikan. Ngapain balikan? Pernah ngerasain? Bentar. Kayak aku harus minum gak sih? Pernah ngerasain cinta searah? Cinta yang searah. Na 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 na. Belum ada Minggu. Aku cinta Minggu tapi Minggu aja enggak tahu aku tuh hidup ya. Aku lagi ngerasain, guys. Iya, bener. Cinta aku? Enggak, kok aku juga cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Indah, aku udah 3 tahun nungguin cewek orang gak putus-putus. Inilah orang yang udah dikasih tanda, tapi tuh dia tuh gak peka. Udah dikasih tuh sama Allah, dia gak putus-putus. Masih juga berharap 1 tahun lagi lah. Akhirnya 10 tahun berlalu. Udah kayaknya dia suka sama aku tapi lebih tua sih. Oh, Nuna. Gak apa-apa, cinta itu tidak memandang usia. Yuni Sara sama Raffi Ahmad akhirnya putus. Udah tahu dia member JKT masih aja dideketin. Emang bisa deketin member JKT? Indah suka sama itu orang boleh nggak? Itu harus banget nanya. Gebetanku orang kinci. Oh my god, Warsa. Oh my god, siapa namanya? Biasanya orang kerinci tuh kayak gampang gitu dicari. Siapa? Jangankan deketin, macarin aja bisa. Deba. Keren. Aku udah nabung buat resepsi tapi batal. Kapan?
Oh my god guys, ini cerita sedih banget nih. Oh my god, Kak Pandu, beneran. Hah, Pandu? Beneran Kak Pandu? Indah, kamu lebih memilih dicintai apa mencintai? Dicintai. Oh my god, so sad. Guys, kalian pernah gak sih? Kasian Pandu. Kasian Pandu. Indah, iya, Kak Lele. Indah, selamatkan Lambang yang mau pindah agama. Iya, Kak Lambang gak bisa. Aku udah ngecek sih, kayaknya Katrin gak mau sih mengikuti keislaman kita. Bukan bermaksud, tapi ya. Kalau aku sih sarannya lebih baik ya. Masih banyak lah ya yang kayak agamanya satu server sama Kalambang. Masih banyak Kalambang, bisa Kalambang. Baik-baik-baik kata Kak Hasmi. Kak Hasmi jangan ketawa-ketawa Kak Hasmi. Indah kalungnya ganti lagi. Oh ini gift. Cute. Isn't it? Tuhan memang satu. Kita yang tak sama. Kak Indah barusan aku kejedut. Oke, okay, live report. Bagus. Maaf terlambat enggak, aku sudah Kristen. Oh my god. Oh my god, ya Allah. I'm sorry, God. Aku tidak bisa mempertahankan Kak Lambang. Dia lebih memilih Katrin. I'm so sorry. Indah, saranin jodoh dong buat aku. Asya. Indah seneng karena satu server sama Hasmi. Aku seneng karena satu server sama KLD. Kok Hasmi sih KLD? Terus nanti aku bilang ke Hasmi, Hasmi aku seneng satu server sama Hasmi. Oh my god, sebenarnya tuh member JKT itu yang paling buaya gak sih? Lebih banyak dia daripada kalian. Sayang-sayangnya tuh lebih banyak. Indah udah buka IG kak? Belum kan, handphone aku di sini dipakai ini. Baik-baik bisa-bisanya. Iya kan, bener kan? Kayak kayak biasanya kan Oshi tuh emang mencerminkan kata orang tuh Oshi tuh mencerminkan salah. Kita Oshi kita itu mencerminkan diri kita. Jadi kalian buaya karena kalian ngosin dia karena dia juga buaya kata. Udahlah, ngerti. Diani aku datang. Nah, sukanya Diani. Like Oshi like fans. Yes. Adzana masukku dulu. Aku setia kok, cuma kamu sama Freya. Setia itu sebenarnya satu atau dua sih? Kamu adalah takdir Osiku Naka. Ada Brema. Hai Kak Brema. Ya, kamu adalah takdir Sintaku. Oh my god, so cringe. No. No way. Setia tuh 5 kak, oke okay. Aku jokes aman Sinta. Jokes setia, setiap tikungan ada. Jokes sholat ya udah maghrib. Ya nih, aku akhiri sekarang boleh gak? Kan dia harus jam 6 ya? Jokotnya gak tahu aku Islam. Jyotnya lupa, soalnya Jyotnya tuh bikin itu gak sih list member
yang Islam ini pas maghrib tuh Kristen yang pagi ini yang showroom. Saran aja nih Jot, bisa Jot. Jadi tuh jam sekitar jam maghrib itu kayaknya member Islam gak usah barengan Jot. Kita bisa siang sekitar jam 5 ke atas tuh kita bisa, terus 7 ke atas juga bisa. Yang penting maghrib, soalnya maghrib tuh emang cuma dikit banget Jot. Tag Jot, JOT, jangan lupa. Saran aja nih, tapi kalau menerima, bagus. Kata Boris, kamu gak pernah sholat. Emang bener? Kamu percaya sama Boris? Oh my god, siapa itu Boris? Percaya itu kayak Allah. Tambahan dong. Akun iman. Percaya kepada Boris. Asya Allah kalau kamu rekam, tapi kamu kritik juga. Indah, jangan lupa minum vitamin. Yes, aku suka vitamin yang kayak jelly-jelly gitu, enak deh. Namanya Yufit. Yufit enak guys. Vitamin Yufit. Ah, besok Senin ya. Selamat hari Senin. Narik lagi we, aku udah jam 3 we, Tupperware. Terus apa tadi? Tadi aku cepet berbelan. And you feed worth to buy. Vitamin aku namanya gajian. Oh yes! Yes, itu juga vitamin aku. Udah besok aku vaksin, yoho. Biasa aja sih sebenarnya. Disebut lagi dong, ya gak masalah. Kata JOT itu setidaknya tuh kayak sebisa mungkin gak nyebut merek. Cuman yang gak boleh banget itu merek rivalnya yang kita brand ambasadorin. Kayak rivalnya Xiaomi itu kayak haram, kayak bener-bener gak boleh, jadi dilakukan berdosa. Tapi kalau misalnya kayak yang lain yang bukan rivalnya brand ambasadornya kita, itu kayak ya udahlah ya gak apa-apa, tapi kayak usahakan jangan, tapi gak apa-apa. Misalnya kayak, ya itulah. Kayak, ya, kayak gitu, ya benar. Kalau yang merek lain tuh kayak ya, kalau dilakuin juga ya gimana lagi. Tapi ya lebih baik jangan disebutin gitu. Ngerti sekarang aturannya? Stay halal sis, yes sis. So, kita harus menurut Xiaomi. We love you Xiaomi. Xiaomi is the best. We love Xiaomi. Xiaomi is the best. Xiaomi. We love Xiaomi. Xiaomi. We love Xiaomi. Indah love Xiaomi. Indah JKT48 love Xiaomi. We love Xiaomi. Xiaomi. Jangan lupa beli Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi bagus banget. Xiaomi. We love Xiaomi. Yes. Xiaomi. In the Chinese love Chinese product. Xiaomi. I just love Xiaomi. No, jangan dengerin. Aku enggak suka Chinese product banget ya semuanya. I just love Xiaomi. Just mind that. Yes, thank you.
GWS dah, ya asli. Lagi mbak omonganmu tolong dijaga. Kasian mas, mana masih muda. Indah Chinese tuh apa sih? Kampanye apa sih? Indah Chinese. Xie xie. Ni hao ma? Wo hen hao. Xie xie. Kampanye SSK. Wo ai ni. Wo ai ni. Ni hao ma? Zhe hao, wo shi. Efek batin ternyata bikin kami aku cuma bisa itu. Ni hao ma? Mohon hao. Itu kayak pelajaran anak SD dulu gak sih? Yang nempel. Bayangin, aku udah susah payah belajar Mandarin waktu SD. Tapi yang nempel sampai sekarang tuh cuma ni hao ma, mohon hao, xie xie. Maghrib enggak, ya bentar lagi, 5 menit lagi kita selesai. Indovac, Evervac dan Sinovac bikin kamu jadi Cina. Sekarang nambah Xiaomi. Xie xie. Xiaomi. Ada gak sih yang kalian lihat TikTok yang itu yang kamu bisa bahasa Prancis terus dia bilang croissant. Gimana sih cara nyebutnya? Oh kita gitu. Kamu bisa bahasa Cina? Bisa. Apa? Xiaomi. Tapi dulu yang cindo beda server semua. Croissant. Oh gitu. Haha. Indah sebut nama 33 kali. Susah ya, Kalele. Aku bisa bahasa Jambi. Apa? Sebutkan. Ayo cepat Kayu. Apa? Kamu bisa bahasa Jambi. Apa? Awal banget nih Kayu. Pena. Murah. Emang itu bahasa Jambi. Ya, sold out. Apa tuh? Pena sama pipet bahasa Jambi. Bukan. Udah lah, jam berapa sekarang guys? Tolong lihat yang jujur. Aku bisa ngomong Jepang tahu. Oh ya, apa? Kamu bisa bahasa Jepang apa? Ayo, beritahu aku kamu bisa bahasa Jepang apa? Dorayaki. Sudah maghrib dah di Planet Bekasi. Ajarin aku bahasa Jepang, guys. Kita langsung dihantam oleh Kak Hasmi. Dia bilang ajarin aku bahasa Jepang. Arigato. Coba Kak Hasmi. Arigato. Arigato artinya makasih, Kak Hasmi. Arigato artinya makasih. Coba lagi, guys. Doraemon tuh kartun dari Jepang, Kak Hasmi. Ichini-san.
Nah, abis ini bikin konten Indah Arab apa lagi? Segala Arab, astaga. Ohayo, ohayo, asli. Halo Ari Lasso apa? Oh, itu kurang tahu kita. Aishiteru. Aishiteru. Kasmi, Aishiteru. Aku cinta kamu. Ya kan sih? Ini sih. Peter bahasa gitu. Oh ya Sumi. Dah latch. Kita sudah maghrib. Dosa nanti kita. Islam ya, asal kalian tahu aku Islam dan sekarang maghrib. Kalau sekarang kita sudah harus mengakhiri ini. Jadi semuanya terima kasih sudah nonton showroom aku. Kalian bagus, mantap. Tolong bilang JOT aku sudah selesai melakukan misinya yang gampang, murah-murah banget itu. So murah. Bye bye Mimi. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Bye bye. Xie xie Mimi. Xie xie. Xie xie. Aku baca dari peringkat 1 sampai berapa ya? 13 kali ya. Azmi Kanabil Hamdi ZRDN Zord Kadiko Aku Rian Lanka Zeruzu Ria Kaul Kak Cepot Kak Farhan, Kak Farhan, pasti Farhan namanya kan? Farhan, Jepang banget ya. Suzuki Kunaiki, apa bahasa Jepangnya naik motor Suzuki Kunaiki? Siapa yang tahu itu? Kak Pandu, Kak Novi, Kak Tia Lubis, thank you everyone. Dadah. Makasih semuanya. Wah.